Dan salat hendaknya dilakukan sesuai dengan yang Nabi contohkan, sebagaimana perintah beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dan kita enggak mungkin bisa mengerjakan salat sebagaimana yang beliau contohkan kecuali dengan mempelajarinya. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Ya. Maka pelajaran kita ini tentang sifat salat Nabi semoga dapat memperbaiki cara salat kita selama ini. Ya. Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita terakhir sampai duduk di antara dua sujud. Sujud kita sudah bahas, mulai dari i'tidal, turun untuk sujud, mana yang lebih didahulukan, kedua telapak tangan terlebih dahulu ataukah kedua lutut terlebih dahulu? Nah, maka jawabannya boleh mana-mana. Bagi yang nyaman mendahulukan kedua telapak tangannya, ya silahkan. Bagi yang nyaman mendahulukan kedua lututnya juga silahkan. Iya. Kenapa? Karena hadis tentang masalah menyerupai unta itu adalah hadis yang dhaif. Kan letak permasalahannya jangan menyerupai unta, gitu kan? Yang menyerupai unta itu yang bagaimana? Yang tangan dulu atau yang lutut dulu? Itu aja enggak jelas. Iya kan? Lututnya unta juga enggak tahu yang mana-mana, yang belah mana. Iya. Makanya menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan oleh masyayikh yang lainnya seperti Syekh Muqbil juga menguatkan tentang apa hal ini. Jadi silakan, ya, ini masalah yang sangat luas. Bagi orang yang ingin mendahulukan kedua tangannya dulu silakan, baru kemudian lutut, atau juga sebaliknya. Ya. Yang terpenting adalah ketika sujudnya, bahwa sujud itu ada berapa anggota?
tujuh anggota sujud. Umirna an nasjuda ala sab'i a'dhumin. Kata Nabi SAW, kami diperintah untuk sujud dengan tujuh anggota. Ya. Alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfi. Yang pertama adalah kening. Ini harus nempel sekaligus hidung. Jadi ini dihitung satu. Kening dan hidung dihitung satu. Walaupun kalau menghitung menurut anggota badan itu dua. Hidung sendiri, kening sendiri. Tapi kalau hitungnya menurut anggota sujud itu satu, alias enggak bisa dipisahkan. Keningnya nempel tapi hidungnya enggak, maka tidak memenuhi syarat sahnya sujud. Ya, rusak berarti sujudnya. Ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, al-kaffain. Dua telapak tangan betul-betul nempel. Ya. Dan jari-jari dihadapkan ke kiblat. Tidak terlalu renggang, tidak juga apa rapat ya, kalau sujud dirapatkan, diarahkan ke kiblat. Tidak begini ke dalam, tapi lurus ke arah kiblat. Yang keempat dan yang kelima, ar-rukbatain. Kedua lutut. Ini jelas, lutut ditempelkan ke lantai, enggak rapat, enggak juga terlalu lebar, sedang saja. Yang kira-kira nyaman buat sujud untuk waktu lama. Iya. Wa atraf al-qadamain. Ini yang keenam dan yang ketujuh, yaitu ujung jari-jari kedua kaki. Ini sudah kita bahas ya. Dan tumit sunnahnya dirapatkan, dirapatkan. Ya, boleh dicontohkan Ah Lutfi di sini. Kemarin tata cara sujud bagaimana? Iya. Tumit dirapatkan. Begitu, begini. Ini dibuka, ya, sama saja laki maupun perempuan. Mana dalil kalau tumit disunahkannya dirapatkan? Dalilnya hadis siapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Iya. Aisyah meraba-raba dicari kemana ini suaminya, enggak taunya yang kepegang apa? Kedua tumitnya Rasulullah yang sedang ditegakkan, ternyata beliau sedang sholat tahajud. Iya, jazakallahu khairan. Begitu ya, itu tata cara sujud. Ini rukun yang terbesar dalam sholat, ya, sujud. Maka lakukanlah dengan sempurna. Adapun bacaan sujud, bisa Subhana Rabbiyal A'la. Kita sebut nama Allah Al-A'la, yang terkandung sifat zat yang maha tinggi. Karena kita lagi merendah, posisi kita lagi merendah, maka kita akui zat yang maha tinggi adalah Allah. Maka disebut Subhana Rabbiyal A'la, diulangi. Atau boleh juga Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Atau bacaan sujud yang lainnya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini perintah yang ada di surah apa? An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tiga. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah bertahmid. Wastaghfir, perintah istighfar. Berarti harus ada tiga. Tasbih, tahmid dan istighfar. Ketiga hal ini terkumpul dalam satu kalimat, Subhanakallahumma, ini tasbih, wa bihamdika,
ini tahmid, Allahumma gfirli, ini istighfar. Ada yang hafal doa ini? Ayo, bisa dibaca di sujud dan ruku. Ikuti saya. Subhanakallahumma, 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 wa bihamdika, wa bihamdika, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Ya. Jadi yang bagus itu bacanya bervariasi. Ya, di salat subuh baca bacaan sujud dengan jenis tadi. Nanti di salat zuhur baca subhana rabbiyal a'la. Nanti di sholat asar baca jenis yang lainnya. Ada yang lebih panjang lagi, memohon ampunan yang rinci. Kalau memohon ampunan itu lebih rinci, lebih bagus. Kenapa? Karena dosa kita memang banyak. Yaitu Allahumma gfirli dhambi kullahu wa diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini juga bacaan sujud ini. Apa sih artinya? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah untukku. Zanbi kullahu, dosa-dosaku ampuni semuanya. Setelah disebutkan secara global, minta diampunkan dosa semuanya, lalu kita rinci. Ya, diqqahu wa jullahu, yang kecilnya maupun yang besarnya. Awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini juga bacaan sujud. Mari kita baca lagi. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, dhanbi kullahu, dhanbi kullahu, diqqahu wa jullahu, wa awwalahu, wa awwalahu, wa akhirahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa alaniyatahu, wa sirrahu, wa sirrahu. Ya, nah itu beberapa macam bacaan sujud. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga rukun, ya. Dan duduk di antara dua sujud itu disebut duduknya iftirash, ya, dan iqa. Jadi ada dua tata cara duduk di antara dua sujud. Kalau bangkitnya sama, pokoknya perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya itu diiringi dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, ya, untuk menunjukkan kita sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian duduk, duduk iftirash. Kita sudah jelaskan duduk iftirash yaitu membaringkan kaki kirinya, duduk di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Cuma kadang melakukannya kurang mantep, gitu kan? Enggak tegak, tapi rebah. Iya, cuma yang tegak biasanya jempolnya doang, gitu kan? Padahal yang afdal iftirash seperti yang dicontohkan berikut ini. Iya, kadang sakit ya, tapi memang ini hukumnya hanya sebatas sunnah, nah, gitu ya? Coba majuan lagi biar bisa ngelihat. Iya, jadi yang kiri direbah. Aiyah, yang kanan betul-betul ditegakkan. Iya, jazakallahu khair. Malah ada yang kurang, ya, fadhal diri kayak ini ya. Iya. Kadang kan kebanyakannya cuma seperti ini saja ya. Gitu ya. Iya, ini bukan iftirash. Ya. Ada juga yang cuma begini gitu ya. Cuma jempolnya aja kan yang kelipet, ya. Padahal yang namanya iftirash itu betul-betul yang kanan ditegakkan, ya, dilipet semuanya begini.
Ini kalau yang enggak biasa terasa sakit. Ya. Tapi harus dilatih. Ya, dilatih kesungguh-sungguhan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Nanti tubuh kita akan lentur dengan sendirinya. Ini tegak. Ya. Ini namanya iftirash. Ada cara yang kedua yaitu iq'a. Iq'a semua ditegakkan lalu kita duduk di atas tumit. Ini juga boleh. Ya, jadi bervariasi itu lebih bagus. Sesekali duduk di antara dua sujudnya dengan iq'a seperti ini. Sesekali dengan iftirash seperti ini. Ya. Nah, ini tata cara duduk di antara dua sujud. Tapi untuk duduk iq'a ini hanya boleh duduk di antara dua sujud. Tidak disyariatkan untuk selainnya. Misalnya untuk duduk tasyahud awal atau apalagi tasyahud akhir, tidak pernah dicontohkan duduk iq'a untuk tasyahud. Ini hanya duduk di antara dua sujud. Jelas ya? Jadi duduk di antara dua sujud ada dua cara. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang kita baca? Karena setiap rukun itu ada bacaan ya. Ada bacaan. Bacaannya yang paling pendek ya cuma rabbighfirli, rabbighfirli. Diulang, rabbighfirli, rabbighfirli. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ada yang agak panjang yaitu 7 kalimat. Ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada 7. Ya, wa'fu anni enggak ada. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan wa'fu anni. Ya, coba ikuti saya. Allahummaghfirli. Allahummaghfirli. Warhamni. Warhamni. Wajburni. Wajburni. Warfa'ni. Warfa'ni. Wahdini. Wahdini. Wa'afini. Warzuqni. Ada 7 yang kita pinta. Pertama, Allahummaghfirli, ya Allah ampunilah aku. Minta pengampunan atas dosa. Karena sholat itu pintu untuk memohon ampunan Allah. Warhamni, rahmatilah aku. Kita butuh rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena dengan rahmat sajalah seseorang masuk surga. Wajburni, minta agar Allah memperbaiki keadaan kita. Baik terutama urusan agama. Memperbaiki agama saya. Perbaikilah agamaku ya Allah. Sehingga aku lebih semangat, lebih giat. Sehingga aku beramal di atas ilmu, bukan hanya sekedar taklid ikut-ikutan. Iya, sama seperti yang kita pinta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah agar bisa melakukan ibadah dengan cara yang terbaik. Jadi wajburni artinya apa? Perbaikilah aku. Duniaku juga. Gitu kan? Warfa'ni, angkatlah derajatku di dunia dan di akhirat. Di dunia diangkat derajatnya sehingga tidak direndahkan oleh manusia. Gimana caranya supaya diangkat derajat? Disebutkan dengan cara beriman dan beramal saleh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang ketika apa? Beriman dan berilmu. Iya. Ilmu dan iman itu hubungannya sangat erat. Ini warfa'ni. Wahdini, minta hidayah, petunjuk sehingga bisa berjalan di atas
jalan koridor syariat, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, enggak menyimpang. Wa'afini, ini minta afiat. Yang keenam, apa itu afiat? Keselamatan dari berbagai penyakit, entah itu penyakit syubhat yang terkait dengan agama ataupun terkait dengan penyakit apa? Syahwat. Ya, dan termasuk juga penyakit badan. Orang kalau diberikan afiat itu sudah diberikan karunia yang sangat besar. Makanya kita berlindung kepada Allah, diantaranya apa? Wa tahawwuli afiyatik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya afiat yang telah engkau berikan. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya aman jadi kacau, penuh dengan ketakutan, kecemasan. Ini hilangnya afiat namanya. Jadi wa'afini itu lebih luas, keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Itu wa'afini. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Rizki untuk menopang jasmaniku berupa sandang, pangan, papan, ataupun rizki untuk menopang kebutuhan rohaniku berupa ilmu agama, ketakwaan, gitu ya. Jadi ini 7 kalimatnya singkat, tapi cakupannya sangatlah luas. Jadi ketika kita membaca doa tersebut, hadirkan dalam hati kita apa yang kita pinta sih. Ya Allahumma gfirli. Boleh juga dengan Rabbi gfirli. Ya Allahumma gfirli warhamni. Terus apa lagi? Wajuburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini juga bervariasi. Iya, dalam sholat zuhur baca yang 7. Nanti di sholat asar baca yang 2. Rabbighfirli, rabbighfirli. Bukan berarti cuma segitu. Kalau mau diulang-ulang enggak apa-apa. Rabbighfirli, rabbighfirli. Jadi itu satu sebetulnya. Rabbighfirli, rabbighfirli. Jadi kalau dibaca 3 ya rabbighfirli, rabbighfirli. Rabbighfirli, rabbighfirli. Masyaallah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah sujud duduk di antara 2 sujud, maka kita sujud lagi yang 2 dan bertakbir lagi. Namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir kemudian kembali sujud. Sujud 2. Ya. Dengan tata cara, ketentuan, dan juga bacaan yang sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Iya. Dan ini rukun. Jadi dalam satu rokaat itu sujud 2 kali. Iya. Sehingga ada orang kelupaan baru 1 kali sujud, mungkin karena saking lamanya sujud, dia banyak doa, terus lupa, langsung berdiri menuju rakaat ke 2, ya kan? Harusnya kan berarti berapa rukun dia tinggalkan? 2. Duduk di antara 2 sujud dia tinggalkan, dan yang 2 sujud yang 2 nggak dia lakukan, ya otomatis kalau dia duduk dulu pasti dia sujud lagi yang 2. Nah ini langsung berdiri menuju rakaat 2. Berarti dia meninggalkan rukun sholat. Sedangkan rukun sholat kalau ditinggalkan, apa konsekuensinya? Enggak sah. Tapi enggak sah sholat seluruhnya atau enggak sah rokaat itu saja? Jawabannya adalah rokaat itu saja yang dia hanya cuma 1 kali sujud. Itu diistilahkan dengan mulgho, dibuang, enggak dianggap jadinya. Ya, sekarang yang harusnya rakaat 2 kembali menjadi rakaat pertama. Gitu ya. Tapi kalau dia belum berpindah menuju rakaat 2 apalagi belum baca Al-Fatihah, terus dia ingat, ya sebaiknya dia kembali untuk duduk di antara 2 sujud.
Iya. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Iya. Jamaah rahimakumullah, setelah sujud yang kedua, berarti berikutnya adalah bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Gimana nih tata cara bangkit dari sujud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari sujudnya. Iya, jadi yang pertama kali diangkat ya kepala. Dan bertakbir. Allahu Akbar, melanjutkan rakaat kedua. Ya. Nabi berkata kepada orang yang salah sholatnya, yang dibimbing oleh beliau, yang kita sebut hadis musyi sholatuhu, ثم اصنع ذلك في كل ركعه وسجده فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. Lakukanlah hal seperti itu pada setiap ruku dan sujud. Apabila kamu lakukan hal itu, sungguh telah sempurna salatmu. Wa in intaqasta minhu syai'an intaqasta min salatik. Jika ada sesuatu yang kamu kurangi, berarti kamu mengurangi salatmu. Nah, sekarang permasalahannya, bangkit dari sujud menuju rakaat kedua ini berdiri langsung atau duduk istirahat dulu? Gitu kan? Nah, coba dipraktikkan. Akh Lutfi, kalau langsung bagaimana? Ini sujud kedua. Sujud kedua menuju rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, ini langsung namanya. Ya. Apakah langsung seperti ini atau duduk istirahat dulu? Ada ancang-ancang. Iya, Allahu Akbar. Iya, duduk baru berdiri. Paham ya? Jadi ada duduk istirahat dulu. Nah, ini yang mana? Jamaah rahimakumullah, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dibilang enggak ada itu duduk istirahat, itu juga salah, karena ada hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat dulu. Iya. Di antaranya hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Kata Malik bin Huwairits, "Ala uhaddisukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Mau enggak kalian aku gambarkan kepada kalian tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla fi ghairi waqti shalatin. Akhirnya Malik bin Huwairits mempraktekkan tata cara sholat yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat para sahabat ya, untuk memberikan faedah dari apa yang mereka dapatkan di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Malik bin Huwairits disebutkan, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah fi awwali raka'atin istawa qa'idan. Tatkala dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat pertama, di rakaat pertama ya, dari sujud kedua disebutkan istawa qa'idan. Dia duduk dulu. Enggak langsung berdiri. Tsumma qam, setelah duduk istirahat barulah dia bangkit. Fa'tamada 'alal ardi, bangkitnya pun dengan bertumpu di atas tanah. Coba madep ke sana antum nyontohinnya. Iya. Jadi yang dikatakan oleh Malik bin Huwairits, bangkit dari sujud istawa qa'idan, duduk, kemudian bangkit dengan bertumpu di atas tanah. Nah, itu bertumpu. Iya. Kalau enggak bertumpu kan bisa aja duduk istirahat. Ya. Duduk istirahat. Iya, kemudian berdiri. Nah, ini enggak bertumpu. Paham ya? Yang kata Malik bin Huwairits, duduk istirahat dan bertumpu. Jadi dua. Ya. Jadi dua. Duduk istirahat dan bertumpu. Ya, kadang ada orang sholat ya nggak memperhatikan hal ini, jadi sholat itu seenaknya aja. Saya ada ngeliat orang sholat bangunnya itu apa? Allahu Akbar.
gini biasa aja. Jadi bangunnya itu seperti, padahal anak muda bangunnya begini. Ini kayak bangun dari majelis aja ya. Bukan seperti itu cara bangkit menuju rakaat kedua. Jelas ya? Jadi dua, istawa qa'idan, ini yang dimaksud duduk istirahat. Kemudian fa'tamada 'alal ard, bangkit dengan bertumpu. Bertumpu ke tanah. Karena bertumpu di tanah ini ya lebih nyaman ya. Lebih enggak bikin orang doyong. Iya, karena kalau enggak bertumpu, udah ke pelantai ke belakang kan repot juga. Iya. Lebih tenang. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis yang lain di antaranya annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Nah, kalau tadi kan cuma disebutkan apa? Di rakaat pertama. Di sini disebutkan witir, berarti pertama dan ketiga. Beliau melihat Nabi SAW salat. Kalau selesai dari rakaat ganjil, berarti rakaat pertama sama rakaat ketiga. Kan kalau rakaat kedua ada duduk tasyahud awal, jelas. Kalau rakaat pertama dan ketiga, beliau tidak langsung bangkit. Sampai duduk dulu dengan tenang. Ya, duduk dulu dengan tenang. Inilah yang disebut dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Penamaan duduk istirahat enggak ada di hadis. Tapi penamaan duduk istirahat itu hanya dari penyebutan para fuqaha. Ya. Ulama fikih menyebut duduknya tadi dengan duduk istirahat atau jalsatul istirahah. Kalau disebutkan di hadisnya istawa qa'idan. Istawa qa'idan. Ya. Ada tiga pendapat tentang permasalahan ini. Apakah betul disyariatkan duduk istirahat dulu? Pendapat pertama, pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Abu Dawud dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Duduk istirahat itu sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak. Artinya sunnah secara mutlak itu walaupun enggak ada hajat kebutuhan. Iya. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan beliau menjelaskan kenapa? Karena dia lebih mendekati sikap tawadhu'. Sikap tawadhu' beda yang langsung berdiri. Tawadhu betul-betul nampak penghambaan, merendah, itu ketika dia bangunnya dengan etika duduk dulu. Dan juga lebih membantu orang yang salat ya, untuk ngancang-ngancang sehingga apa, enggak khawatir akan jatuh. Begitu juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Begitu juga Ibnu Hazm. Bahkan beliau menganggap sunnah sebelum bangkit ke rakaat kedua dan yang keempat. Demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ya, bahwa ini diamalkan oleh sebagian ahlul ilmi dan teman-teman kami. Dan para ulama ahlul hadis pun berpendapat seperti ini. Iya, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, duduk istirahat itu disyariatkan sunnah secara mutlak. Artinya apa? Bukan karena ada kebutuhan. Bukan karena itu, kalau karena udah tua, oh itu karena ada uzur, oh itu karena udah lemah. Enggak. Lemah enggak lemah, kuat ataupun tidak kuat, walaupun dia kuat tetap hendaknya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, ini sebaliknya nih. Duduk istirahat tidak sunnah. Tidak sunnah. Tidak. Dalilnya apa? Hadis Wa'il bin Hujr. Disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr bahwa Nabi SAW bangkit di atas kedua lutut beliau
dan bersandar di atas pahanya. Gimana coba? Bangkitnya di atas kedua lutut dan bersandar di atas paha. Iya. Allahu Akbar. Iya, nah di atas paha. Iya, begitu. Langsung berdiri. Nah, ini dalam hadis Wa'il bin Hujr. Berarti enggak duduk istirahat, tapi hadisnya dhaif. Hadis Wa'il bin Hujr dhaif. Ada juga hadis Abu Hurairah ya, yang menyebutkan sama, Nabi bangkit dalam sholat bertumpu di atas bagian dalam kedua telapak kaki beliau. Iya, jadi bertumpunya betul-betul hanya dengan kaki. Jadi langsung ya, gimana langsung? Nah, tangannya enggak bertumpu tapi langsung dengan bagian kaki dalam. Iya, langsung berdiri dia. Nah, begitu ya. Berat, anak muda sih masih kuat. Ini menurut pendapat kedua, karena ada dua hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Abu Hurairah, mereka berpendapat enggak sunnah. Tapi hadis Abu Hurairah juga hadisnya dhaif. Ya, riwayatnya riwayat Tirmidzi. Kalau hadis Wa'il bin Hujr riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, didhaifkan oleh Imam An-Nawawi. Hadisnya dhaif, begitu juga hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi, hadisnya juga dhaif. Berarti pendapat kedua pendapat yang lemah karena hadisnya dhaif. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang merinci. Nah, jadi enggak sunnah mutlak, enggak juga dibilang apakah duduk istirahat sunnah mutlak, kok enggak. Apakah tidak disunahkan? Oh, enggak juga. Nah, jadi yang mana? Ya, tergantung kondisi orang yang sholat. Maksudnya, kalau duduk, apa, kalau bagi orang yang fisiknya lemah, karena udah usia, ya, berat bagi dia untuk langsung bangun, atau karena dia lagi sakit, ya, sehingga badannya lemah, atau karena kondisi yang semisal dengan itu, intinya dia butuh ancang-ancang untuk berdiri menuju rakaat kedua, maka yang seperti ini disunnahkan duduk istirahat dulu, gitu ya. Nah, apa alasannya? Alasannya karena duduk istirahat itu nggak ada bacaan, nggak ada zikirnya kan? Emang ada bacaannya? Enggak ada. Iya. Dan juga takbirnya juga enggak ada. Takbirnya kan sekali, takbir untuk bangkit. Bukan takbir untuk duduk istirahat, terus takbir lagi untuk berdiri. Enggak kan? Cuma satu kali takbir. Iya. Nah, karena sebelum dan sesudahnya tidak ada takbir dan juga tidak ada bacaan tertentu yang diucapkan di saat duduk istirahat, ini menunjukkan bahwa duduk istirahat tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk amalan yang disyariatkan dalam sholat. Iya, pada asalnya bukan sesuatu yang gerakan khusus yang disyariatkan dalam sholat. Iya, apalagi dalam hadis Malik bin Huwairits, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan itu di saat usianya sudah tua. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ini yang terkuat karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada antara yang menetapkan dan yang menolak. Ya. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Sehingga duduk istirahat yang disebut dengan jalsatul istirahah sebelum bangkit menuju rakaat kedua dan yang keempat itu apa? Jika bagi orang yang lemah atau bagi orang yang merasa nyaman dengan duduk istirahat dulu, silahkan dia duduk istirahat dulu. Tapi kalau dia sanggup langsung
silakan dia langsung pun enggak masalah. Yang penting apa? Jangan ngeduluin imam. Kalau dia tahu sang imam melakukan duduk istirahat, ya makmum jangan langsung berdiri tanpa duduk istirahat, nanti jadinya mendahului imam. Ya. Nah, maka kalau dia ketahui imamnya duduk istirahat, dia juga ikut duduk istirahat. Iya. Jelas? Barakallahu fiikum. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, cara bangkitnya tadi kita sudah sebutkan, yaitu disunnahkan bertumpu pada tangan. Walaupun enggak duduk istirahat ya. Ini lain lagi. Dia tetap bangun tapi dia bertumpu dengan tangan. Tapi biasanya yang enggak bertumpu pun apa yang enggak duduk istirahat ini biasanya bisa langsung. Iya. Disebutkan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yanhadhu mu'tamidan 'alal ardi ila raq'ah ats-tsalitsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ke rakaat berikutnya dengan tangan bertumpu. Cara bertumpunya gimana? Apakah menggenggam? Ini yang disebut dengan ajen. Atau terbuka? Ya. Kalau ajen bagaimana? Iya, coba dipraktikkan Mas Lutfi. Ajen. Ya. Dari sujud mau bangkit, Allahu Akbar, duduk istirahat, ajen. Nah, itu ajen, dikepal. Ya. Atau tanpa ajen. Kalau tanpa ajen berarti dibuka saja. Ya, duduk istirahat. Kemudian, nah, itu dia. Itu yang namanya bertumpu. Ya. Jelas ya? Apakah ada dalilnya tentang ajen? Ada. Ajen itu apa sih? Ajen itu ada yang mengartikan seperti apa? Orang membuat adonan roti. Kan diremes-remes tuh kalau adonan roti. Sehingga maksudnya apa? Dikepal-kepal. Jadi bertumpunya itu dengan tangan mengepal. Ini disebutkan Abu Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis meriwayatkan dari Azraq ibn Qais, aku pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan ajen dalam salat, berarti mengepal. Bertumpu dengan kedua tangannya sambil mengepal. Aku bertanya kepada beliau tentang perbuatannya ini, apa kata Ibnu Umar? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Gitu ya. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif. Ya. Tapi yang benarnya hadisnya dhaif dari jalan Imran ibn Haytham meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya. Ini sama seperti yang kita pernah jelaskan. Ibnu Umar punya banyak murid, tapi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali satu. Namanya siapa tadi? Imran Ibnu Haytham, yang menyatakan bahwa Ibnu Umar melakukan ajen. Iya. Apa tadi makna ajen? Ada beberapa pendapat makna ajen. Pertama, bertumpu dengan kedua tangan di atas bumi. Jadi bertumpu itu juga disebut ajen. Ya. Ada makna yang kedua, yaitu mengepal maknanya. Iya. Intinya sebetulnya adalah bertumpunya. Adapun masalah mengepalnya, ini hadisnya dhaif. Iya. Jadi yang memandangnya sahih ya silakan dia mengepal. Seperti sebagian ikhwan kita lihat ya, bangkit menuju rakaat berikutnya dengan mengepal. Ya mungkin dia mengikuti pendapat yang menilai hadisnya hasan. Iya. Tapi bagi berpendapat itu hadis yang dhaif karena dari jalur Imran bin Haytham, maka dia enggak mengepal, cuma tetap bertumpu. Hanya saja bertumpunya dengan tangan melebar begini. Gitu kan? Iya. Kan sebagian orang mungkin lebih enak
karena ditopang oleh 5 jari. Kalau begini, wah kayak lagi mau apa, kayak mau push up apa mau nonjok gitu kan, latihan mengepal. Iya, wallahu a'lam. Adapun hikmahnya kenapa bertumpu, ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, lebih dekat kepada sikap tawadhu. Iya. Dan mempermudah orang yang salat. Dan juga lebih aman. Dari apa? Dari resiko jatuh. Ya. Dari resiko jatuh lebih aman. Apalagi orang yang sudah bermasalah, ya, apa tulang ekornya atau tumitnya, wah ini udah banyak asam urat gitu kan, ya sudahlah, mendingan dia duduk istirahat dan bertumpu. Ya. Kalau bertumpu dengan lantai masih belum kuat, terus ada meja misalnya, dia bertumpu dengan meja pun gak masalah, gitu ya, atau dengan tongkat atau dengan tembok, ya intinya apa? Dia tetap berusaha mengerjakan sholatnya sambil berdiri. Nah ini jemaah rahimani wa rahimukumullah. Selanjutnya berdiri di rakaat kedua, ini sama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raqati tsaniyah iftataha al-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Sudah berdiri nih, tegak. Kata Abu Hurairah, Nabi setelah bangkit menuju rakaat kedua, beliau langsung membuka bacaan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Bismillahnya dibaca sir. Iya. Walam yaskut. Enggak diem dulu. Jadi enggak ada jeda lama gitu. Seakan-akan ada bacaan lagi kalau diem. Seperti rakaat pertama kalau diemnya Nabi kan jelas, yaitu membaca iftitah. Kalau rakaat kedua karena enggak ada bacaan, maka beliau langsung membaca Al-Fatihah. Iya. Yeah. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelahnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Iya. Yeah. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena ada penyebutan kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Walaupun ada dua ya bacaan dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Sedikit perbedaannya, kalau dari Ibnu Mas'ud itu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Dan ini yang banyak diamalkan oleh para ulama. Ada juga yang dari Ibnu Abbas. Iya. Yeah. Itulah yang dengan redaksi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah dan seterusnya sama. Iya. Hanya ada perbedaan di akhirnya juga, yaitu kalau dalam riwayatnya siapa? Ibnu Mas'ud kan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau riwayatnya Ibnu Abbas asyhadu alla ilaha illallah apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu ya. Kalimat syahadat. Udah sampai situ. Yang namanya tasyahud sampai 2 kalimat syahadat. Baru lanjut berdiri menuju rakaat yang ketiga.
Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa amalan ini disebut tasyahud? Karena keagungan kalimat syahadat. Ya. Walaupun ada bacaan zikir yang lainnya kan, tadi attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini juga zikir bacaan yang lain, tapi kenapa disebutnya tasyahud? Jawabannya adalah karena agungnya kalimat syahadatain. Sehingga dikenallah dengan sebutan tasyahud. Dan akhir bacaannya juga pada kalimat, dua kalimat syahadat tersebut. Sehingga menurut pendapat, tasyahud awal itu tidak membaca solawat. Solawat itu dibacanya nanti di tasyahud akhir. Karena zahir hadis demikian. Ya. Apa sih hukumnya membaca tasyahud awal? Nah, ini berbeda pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Yang mengatakan wajib, apa dalilnya? Dalilnya ya perintah Nabi ketika mengajarkan orang yang salah sholatnya, yang disebut hadis musyi sholatuhu. Nabi perintahkan agar orang itu membaca tasyahud awal. Konsekuensi perintah mengandung hukum wajib. Kemudian alasan yang kedua, keseriusan Nabi dalam mengajarkan kalimat tasyahud sama seperti mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surah minal Quran. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami kalimat tasyahud sama seperti sebagaimana beliau mengajarkan kami kalimat dari Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Sebagaimana Al-Qur'an jangan dirubah-rubah redaksinya, tasyahud pun demikian. Baca sebagaimana yang Nabi ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu. Berarti ini serius Nabi mengajarkannya. Tidaklah beliau mengajarkan sesuatu yang serius kecuali dalam perkara yang wajib. Adalah perkara sunnah, beliau meringankannya. Bahkan mengaitkan dengan kehendak, bagi yang mau ya silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu sunnah. Tapi kalau sesuatu yang wajib, sangat serius beliau mengajarkannya. Jelas ya? Dan alasan yang ketiga, bahwa membaca tasyahud itu, tasyahud awal itu wajib, karena terus-menerus beliau lakukan di dalam sholatnya. Iya. Ada juga yang berpendapat sunnah. Alasannya apa? Pendapat sunnah, dalilnya mereka adalah pernah Nabi lupa di rakaat kedua enggak duduk tasyahud. Langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Lalu diingatkan oleh para sahabat. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kembali duduk, tetap lanjut. Di mana sisi pendalilannya? Kalau seandainya itu wajib, begitu diingatkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung duduk dong kembali. Tapi ternyata tidak. Beliau tetap melanjutkan rakaat yang ketiga. Berarti duduk tasyahud awal itu hanya sebatas sunnah. Jelas? Dari dua pendapat ini mana yang benar? Yang benar adalah yang mengatakan wajib. Iya. Lalu terus apa jawaban kalian terhadap pendalilan pendapat kedua, yang ketika Nabi pernah lupa, ya, enggak duduk tasyahud awal, begitu diingatkan oleh para sahabat, beliau enggak kembali duduk? Jawabannya adalah iya, justru di situ terdapat pelajaran. Ya. Kenapa Nabi enggak kembali duduk? Karena beliau sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, sudah berpindah ke rukun yang lainnya, dan sudah membaca Al-Fatihah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza qama ahadukum min raka'atain falam yastatim qa'iman falyajlis. Kalau salah seorang di antara kalian lupa nih dua rakaat, langsung berdiri menuju rakaat ketiga,
Iya, terus ingat belum tasyahud awal. Kalau dia belum sempurna berdiri, hendaknya dia kembali duduk. Wa in istatamma qa'iman, tapi kalau udah terlanjur sempurna berdiri di rakaat ketiga, apalagi udah sedekap, udah baca Al-Fatihah, fala yajlis, enggak usah balik lagi duduk. Jelas ya? Jadi itu jawabannya. Kenapa Nabi enggak balik lagi sujud? Apa enggak balik lagi untuk duduk tasyahud padahal diingatkan oleh para sahabat? Jawabannya adalah karena sudah terlanjur berdiri tegak, sudah berpindah ke rukun yang berikutnya. Tapi tetap beliau ganti dengan apa? Sujud sahwi. Iya. Jadi menurut pendapat yang terkuat adalah hukum tasyahud awal adalah wajib. Jika ditinggalkan, sholatnya tetap sah, namun hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Jadi bukan hanya sebatas sunnah. Ya, nah, inilah jemaah. Azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara duduk tasyahud awal itu sama ya. Ya ini dengan duduk iftirash seperti yang tadi kita jelaskan ketika duduk di antara dua sujud. Disebutkan dalam beberapa dalil yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau duduk tasyahud awalnya dengan duduk iftirash. Iya. Sampai sini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi taala. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan bahasan atau yang lainnya. Falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiikum. Ya. Ya, terkait dengan sujud, bagaimana ketika kening tertutup dengan penutup kepala seperti kopiah atau kalau perempuan tertutup dengan jilbab, gitu ya? Pada asalnya nggak masalah, karena tadi kita sebutkan anggota sujud itu ada 7, diantaranya adalah kedua lutut. Kedua lutut pun tertutup oleh sarung atau celana. Jadi yang dimaksud 7 anggota sujud itu bukan berarti kulit yang harus menempel ke tempat sujud. Kalau kulitlah yang harus nempel, loh, berarti celana kita bolong-bolongin di sininya. Iya, jadi kayak anak gaul ya. Kok bolong-bolong lututnya? Iya nih kalau sujud, kalau buat sholat enak. Ya kenapa? Iya, nah, karena lutut itu anggota sujud, jadi harus nempel. Iya, begitu. Nah, jadi kening pun demikian. Enggak masalah kalau memang dia tertutup oleh kopiah bagi laki-laki atau oleh jilbab bagi kaum perempuan. Apalagi kalau dia termasuk kulit keningnya itu apa? Tipis. Iya, jadi gampang hitam. Gitu kan? Ya dia enggak pingin riya dikenal sebagai ahli sujud atau segala gitu kan. Jadi berusaha ya. Maka diantaranya mungkin dia sudahlah dialasin aja pakai kopiah gitu kan. Jadi enggak membekas. Kalau dia sudah berupaya dan ternyata memang membekas juga, ya enggak masalah juga. Itu enggak menunjukkan riya. Iya. Justru itu disebut atharus sujud. Atharus sujud, tanda bekas sujud. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an min atharis sujud. Ya, di antara tanda bekas sujud. Selama enggak disengaja dan enggak dibuat-buat, apalagi sujudnya sampai diteken-teken gitu ya. Kalau memang dia ingin apa? Merasa aduh ini karpetnya kasar. Ya, bisa lecet ini saya. Ya sudah, enggak apa-apa dia alasi. Atau misalnya dia sholat di tempat terbuka, lantainya panas karena sengatan matahari, ya, maka dia menggunakan alas supaya
keningnya tidak kepanasan. Itu enggak masalah. Jelas? Allah barik fi. Wallahu a'lam. Iya. Menutup wajah di saat sholat itu enggak boleh pada asalnya. Ya, kecuali ada uzur. Ya. Ada uzur, misalnya apa? Banyak debu. Ya. Atau dia hidungnya lagi sakit, lagi sensitif ketika menghirup sesuatu terasa perih. Nah, tapi hukum asalnya sholat itu biarkan wajah terbuka. Termasuk kaum perempuan yang pakai cadar, kalau dia sholatnya khusus di tempat perempuan, gak ada laki-laki asing, dia buka cadarnya. Dan yang laki-laki juga begitu, jangan sholat sambil memakai masker. Atau sebagian orang seperti penampilannya para mujahidin misal. Kan mujahidin pakai sorban yang dililitkan, model ninja gitu ya. Wah. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang dia ingin menutup jati dirinya dia supaya enggak dilihat oleh musuh, enggak dikenal oleh lawan, gitu kan? Dia tutup. Tapi ketika sholat dia buka dong. Ya, ketika sholat dia buka. Jadi ada larangan sholat dalam kondisi wajah ditutup, ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, ya. Kalau sholatnya dua rakaat, termasuk sujud awal terakhir. Kalau sholatnya dua rakaat. Sholat dua rakaat, terus? Terakhir apa awal? Kalau sholat hanya dua rakaat, ya otomatis nggak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir, sehingga dia nggak cukup sampai dua kalimat syahadat, dia tambah dengan sholawat. Oh ya, adapun tata cara duduknya, ya tata cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya pada sholat yang jumlahnya hanya dua rakaat itu iftirash, ya sama seperti duduk di antara dua sujud, bukan tawarruk. Kalau sholat subuh atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, pokoknya sholatnya cuma dua rakaat, sholat jumat, sholat id, itu duduk tahiyat akhirnya tetap iftirash. Ini berdasarkan tiga hadis. Pertama hadis dari Wa'il bin Hujr riwayat Nasa'i. Kedua hadis dari Abdullah bin Jubair riwayat Ibnu Hibban. Dan yang ketiga hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Abdul Razzaq. Semuanya sanadnya sahih. Disebutkan bahwa Nabi SAW kalau sholat hanya dua rakaat maka beliau duduknya iftirash, ya, bukan tawarruk. Tawarruk itu jika jumlahnya lebih dari dua rakaat seperti maghrib dan Isya, Zuhur, Asar. Nah, jelas ya? Allah ya barik fi. Witir satu rakaat. Witir satu rakaat bagaimana? Sama, iftirash. Salat yang tidak ada tasyahud awalnya, tahiyat akhirnya adalah iftirash. Jadi untuk membedakan antara tahiyat awal, tasyahud awal dengan tasyahud akhir adalah tadi tasyahud awal dengan iftirash, tasyahud akhir dengan tawarruk. Sehingga salat yang di situ tidak ada tasyahud awalnya, misalnya witirnya 3 rakaat sekalipun, karena tidak ada tasyahud awal supaya tidak menyerupai salat maghrib kan, maka duduknya tetap iftirash. Demikian. Ya, ini isi hadiah. Walaupun ada yang berpendapat tidak setiap salat tahiyat akhir, tasyahud akhir adalah tawarruk. Itu melihat kepada dalil-dalil umum, ya. Nah, jadi ini termasuk hal yang ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat duduk iftirash untuk tahiyat akhir yang tidak ada tasyahud awalnya. Jelas? Nah. Saya pernah ini saat kalau ada apa kelas bagi saya soal itu sempat khawatir lupa. Pas saya udah berdiri saya tuh agak ragu itu
Iya. Udah dua atau cuma satu gitu. Iya. Tapi sambil sholat saya meyakini oh ini udah dua, itu hukumnya harus menutup dengan sujud sahwi atau? Iya. Disyariatkannya sujud sahwi itu karena tiga hal. Pertama, karena melebih, karena melebihkan sesuatu tambahan. Kedua, karena mengurangi. Kalau melebihkan misalnya maghrib harusnya 3 rakaat dia lakukan 4, itu melebihkan. Kalau karena mengurangi harusnya di rakaat kedua tasyahud awal dia malah enggak lakukan tapi langsung berdiri. Ini karena mengurangi. Atau yang ketiga, disyariatkannya sujud sahwi karena munculnya keraguan-raguan. Jadi sempatnya muncul keraguan-raguan itu sudah menjadi sebab kekurangan sholat antum, kurang dari sisi kekhusyuan, sehingga udah bolong nih, udah ada celah, tutup dengan apa? Sujud sahwi. Jadi orang kalau mengalami salah satu dari tiga hal ini, sebenarnya sholatnya ada celah, ada bolong. Nah, ibarat kita kalau di jalan yang biasa kita lalui jalannya bolong, masa mau kita biarin? Ditambal dong biar enak. Nah, ibaratnya seperti itu. Orang yang mengalami kelupaan di dalam sholat, hakikatnya kalau dia tidak sujud sahwi, dia biarkan lubang itu menganga, terbuka, celah dia biarkan, harusnya kan ditutup. Iya. Walaupun hukumnya sunnah, tapi menutup celah kekurangan itu hal yang disukai. Ya, jadi sekedar muncul keraguan-raguan, tetap disyariatkan untuk sujud sahwi. Jelas? Apa? Ya. Saya pernah dapat pendapat itu, kalau melebihkan itu sebelum salam, sepertinya ya. Mengurangi setelah. Iya betul, itu ada rincian. Apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam? Pada asalnya boleh mana-mana, boleh sebelum, boleh sesudah. Walaupun ada yang merinci, kalau karena kelebihan itu dilakukannya sebelum salam. Kalau karena mengurangi itu dilakukannya sesudah salam. Kalau karena ragu-ragu, tergantung ragu-ragu dia ada dominan lebih kuat atau tidak. Iya, gitu kan? Kalau dia bingung dengan rincian ini, ya silahkan. Dia mau sujud yang sebelum silahkan, sesudah juga silahkan. Iya, ada betul perincian semacam itu dari sebagian ulama fikih. Wallahu a'lam. Iya. Duduk tasyahud akhir. Misalnya kita telat ya, Pak. Misalnya sholat asar kan itu 4 rakaat. Kita ketinggalan satu atau ketinggalan dua yang sebelumnya. Imam sudah tasyahud akhir, tapi kita masih satu lagi. Apakah kita duduknya mengikuti tasyahud akhir atau gimana? Baik. Orang yang masbuk mendapati imam tasyahud akhir, apakah makmum duduk tasyahud akhir seperti imam tawarruk atau bagaimana? Jawabannya tergantung di rakaat keberapa sang makmum saat itu. Kalau sang makmum dia berada di rakaat kedua, maka duduknya iftirash. Karena disebutkan dalam hadis setiap Nabi sholat di dua rakaat duduknya iftirash, gitu ya. Tapi jika selain dari di dua rakaat, maka kembali kepada hukum asal yaitu mengikuti imam. Jelas ya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Bacaannya gimana, Ustaz? Kan kalau yang tadi kan bacaannya bacaan kita. Oh, bacaan kita. Iya, jadi cukup sampai kalimat tasyahud. Iya, enggak usah dengan sholawat ya. Nah, walaupun ada yang berpendapat sholawat juga tetap disyariatkan untuk tasyahud awal ya, tapi saya cenderung kepada pendapat zahir hadis tasyahud awal hanya sampai pada dua kalimat syahadat saja. Iya, sholawat disyariatkannya untuk tasyahud akhir. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Ya, karena dengan menuntut ilmu inilah kita dapat mengetahui tata cara yang benar sesuai yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bihadha wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.